teman-teman, balik lagi di channel Yusuf Farza Channel. Kali ini Mas Wahab lagi bertiga ditemani youtuber Gresik yang keren dan kece. Wah, cek. Di sini ada Rafa Akhrul Channel. Nah, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Dan di sini ada Halo Lur, Cai Nur. Oh, ini Cai Nur ya. Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Oke, ini. Nah, ini lokasinya di Jalan Kayu, Pongangan, Manyar. Ini lebih tepatnya di 50 meter dari SD Muhammadiyah GKB Gresik teman-teman. Kali ini Mas Wahab mau cobain gobabat atau gobat dari apa ini, rumah makan gobat ini katanya terkenal dari sambalnya yang super pedes, medeni. Huh? Yuk nggak pakai lama langsung kita cobain teman-teman. Halo, assalamualaikum. Ini dengan kakak siapa ini? Ini dengan Farah. Oh, Kak Farah, ini ownernya ya? Anaknya owner. Anak oh, anaknya ownernya, di anaknya Bu Ayi. Oh ya Kak, ini setiap hari buka Kak? Setiap hari buka dari jam 10 sampai jam 8 malam. Oh, dari bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Oh ya, di sini menu favoritnya apa Kak? Menu favoritnya ada sekobabat, babat usus, campur-campur lah, ada empal juga, ada ayam goreng juga. Oh, berarti banyak ya menunya ya? Banyak banget. Oh ya, ini seporsi berapa ini Kak kalau di sini? Seporsinya cukup 15.000. Semua varian? Semua varian. Worth it banget ya, semua varian cuma 15.000 ya. Oke ya, katanya di sini terkenal dengan sambalnya pedas banget ya Kak ya? Wah. Oke Kak, saya buatkan satu Kak ya. Nasi gompur plus sambal yang pedas. Mas Pak mau review di sini gimana rasanya? Oke. Oke Kak, makasih Kak. Assalamualaikum. Yeah. Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators. And I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. Moments later. Nah ini teman-teman, pesanan ini gompur dari Gobat Bu Ayi. Ini cuma 15.000 rupiah. Ini isiannya ada paru, ada babatnya pastinya ya. Ini ada ususnya, ini wah mantap banget ini. Ada serundeng dan juga ada sambal yang, ini sambal parah ini ya. Lombok emedi ini teman-teman. Kita coba ya. Dan untuk es temulawak ini cuma 5.000 rupiah. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambalnya benar-benar langsung nyetak banget, pedes banget beneran. Untuk babatnya ini lembut banget, empuk banget, bahkan lunak banget, mantap loh. Gerobot langsung pedes banget.
Sekarang kita coba ini ya, khususnya ini teman-teman semua. Untuk isinya ini juga empuk, enak, kenyalnya juga masih kerasa banget, mantap ini. Terus kita ada serundelnya ini, makin bikin mantap, mantap, rame banget ini ya, skobet buai ini. Kita coba parunya ini, wah, terus masih sambil berjerung. Parunya juga enak banget. Menurutku ya, ini worth it banget ini. Karena lengkap ada paru, ada babat, ada usus, cuma 15 ribu. Murah banget. Terus yang bikin apa ya? Ini kan dari sini ini sambelnya teman-teman. Ini sambelnya pedes banget. Ugal-ugalan. Parah. Aduh. Coba lagi ya. Campur sama serundeng. Makan ini ya. Monggo. Enak banget beneran. Nasi nyampuk, masih hangat. Ya, ditambah dengan sambelnya yang pedes banget. Nyam-nyampol ini. Murah, enak, tempatnya juga unik. A few moments later. Nah teman-teman, ini masih ada di lantai atas atau lantai 5 dari Skobabat Bayi. Jadi lokasinya ini keren banget ya, di bawah bisa buat makan juga, di atas juga semuanya keren. Dekornya juga buat selfie. Dan di sini ada Caimur, di sini ya Nur. Ini juga itu kunci teman-teman. Sini, di sini tuh. Bisa dong. Mas Bapak Mas Ainur dan juga Mas Rafa yang lagi di bawah review, kita bertiga ini lagi nyoba Skobabat Bayi, ya kan? Lokasinya keren banget, tempatnya wah, bisa jalan-jalan sini ya. Buat yang lagi pacaran sama keluarga bisa datang aja di Skobabat Bayi. Ini lokasinya di Jalan Kayu nomor 8D 50 meter sebelah barat SD Muhammadiyah 3 Bakersi, teman-teman. Keren banget, ini ada yang Inur. Ini youtuber yang paling keren banget. Dan gue kepalanya juga. Jadi kita bertiga sama Mas Sapek di bawah atau Rafa Arjadar lagi meliput Skobabat yang lagi viral atau fenomenal di kota Gresik, teman-teman. Karena kenapa? Harganya cuma murah banget, 15.000 semua varian. Di babat 15.000 Skobabat, Skoparu, itu semuanya 15.000. Pelayannya keren, tempatnya ramah, lokasinya juga enak, nyaman pokoknya. Buat kalian, teman-temanku, dan dulur-dulur Cak Inur dan semua yang suka kuliner, wajib datang di sini, di Skobabat Bayi. Untuk kalian yang malas keluar atau sibuk kerja, kalian bisa ketik di aplikasi Gojek atau GoFood, kalian ketik Skobabat Bayi. Langsung di rumah, datang makan bang, oke? Oke teman-teman? Sekian dulu vlog kali ini, Mas Bapak teman-teman yang berada di Skobabat Bayi ini. Jadi buat kalian, jangan lupa menjaga kesehatan, jangan lupa pakai masker agar kita terhindar dari segala macam penyakit, dan semoga virus corona ini segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe channel ini, bantu channel ini untuk terus berkembang agar bisa memberikan info kuliner yang bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari YouTube Fanta Channel. Itu teman-teman, assalamualaikum. Halo Cak Inur. Nah, halo Mas Wahab. Gimana nih rasanya dari Skobabat Bayi ini? Rasanya mantep. Mantep ya. Jadi Cak Inur ini ya, ini ras ini cegol gopur ya, tertakun dari paru, usus sama babat. Mantap ya Nur. Terus sabunnya level-level dewa. Pedes banget itu. Iya, jadi
nasi gompur ini ya sangat spesial ya di Gresik. Jadi jangan lupa pernah coba-coba sego babat lainnya. Tapi yang ini mantep. Mantep. Nyam-nyam po. Untuk harganya gimana ini? Satu porsi gompur ini harganya cuma Rp15.000. Worth it banget ya. Sangat murah. Murah. Pas di kantong. Mantap ini. Jadi Cak Nur ini habis pulang kerja. Cocok ya, datang langsung. Mulai kerja. Sego babat kompi. Mantap. Buat dodolorku ya, pecinta kuliner Gresik. Sip. Iki rekomendasi. Ingin sego babat, datang saja di Bobat. Buayi. Bobat Buayi. Iya. Bobat Buayi. Lokasi ada di Jalan Kayu 50 meter sebelah barat SD Muhammadiyah. Pongangan. Mantap. Rekomendasi banget. Oke, Enur, monggo dilanjut Enur. Yeah, halo, ini dengan Mas AA ini ya, YouTuber Gresik juga ini teman-teman. Ini dengan channel apa ini? Channelnya Dapur AA Parah. Oh, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Mantap, sip ini. Dan bunyikan loncengnya agar gak ketinggalan video terbaru dari Dapur AA Parah. Oke. Ini lagi nyobain makan apa ini, Mas AA? Lagi nyobain gobat. Gobat. Oh ya, lagi viral itu ya? Iya benar, enak banget. Enak banget ya. Kalau menurutku sambelnya itu ya, ugal-ugalan wis ya. Tapi masih bisa dinikmati. Nah, buat teman-teman yang pecinta pedas, sangat recommended sambelnya. Ya. Terus yang buat kagum itu Mas ya? Gimana? Harganya tuh murah banget. Iya, murah banget. Ini bisa cek di sini. Cuma 15.000. Semua dibabat 15.000 ya. Mantap ya, keren. Terus apa ini yang buat Mas AA suka banget sama sego babat ini? Oh, jelas babatnya. Babatnya ya. Bener-bener lunak guys. Ngangeni ya. Iya. Apalagi sama sambelnya. Itu sebuah kenikmatan yang pasti. Oke ya. Monggo dilanjut Mas AA. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa ya. Sip. Di subscribe. Sip. Juga Dapur AA Parah. Mantap. Oke teman-teman. Sip. Assalamualaikum. Syafi dari channel Rafa Ahrul Channel. Halo Mas Raff. Ini gimana nih rasanya dari Kobat Buayi ini? Rasanya ini mantep banget Mas. Perpaduan sego sama babatnya, nasi babatnya dikasih sambel sama parutan segundangnya buat dikasih bumbu. Itu mantep. Sambelnya ini dimasuk ke mulutku langsung cetar gitu. Jadi mulut itu terasa bergoyang. Mantep banget. Mus. Terus parunya juga mantep, khususnya juga mantep. Pokoknya rekomend buat teman-teman yang hobi kuliner, apalagi yang suka nasi babat, wajib coba sego babat Buayi. Sambelnya yang mantep, terus perpaduan bumbu sama apa itu sego babatnya itu mantep banget. Mus. Oke, monggo, Mas, monggo dilanjut. Iya, monggo. Makasih banyak ya udah diizinin ngeliput di sini di kompor Gobat Buayi ini. Semoga makin laris, makin berkah dan makin banyak yang tahu di sini lokasinya. Oke. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum.